KPM. Hai semua, assalamualaikum. Inilah Cergas bersama Jurulatih di Didik TV KPM. Setiap hari bermula pada jam 7.30 pagi bersama dengan kami. Kalau bukan saya Hanif Miswan, ada Maira Natasha. Okey, kita nak teruskan perkongsian seterusnya di siri yang kedua sepanjang bulan September ini, bulan 9, untuk kami bawakan kepada anda, perkenalkan lagi pelbagai aktiviti kecergasan, senaman yang berbeza, yang lebih mencabar untuk kami bawakan kepada adik-adik di rumah, kepada murid-murid di sekolah, untuk anda praktikkan dan juga untuk anda pelajari. Okay, ini untuk sedikit trivia dan juga pengetahuan semua. Kalau kita tidak berlatih selama 3 hari, segala proses yang kita lakukan itu ataupun latihan yang kita lakukan sepanjang sesi latihan yang pernah kita buat ni akan back to square one. Dia akan kembali kepada kosong semula dan kita perlu melakukan kembali latihan bermula daripada langkah yang pertama. Itu sedikit trivia. Maksudnya, jangan kita tinggalkan sepenuhnya. Kalau nak berehat pun, kita rehat secara aktif. Rehat secara aktif tu nanti kami akan ajar di episod yang berikutnya pula bagaimana untuk berehat secara aktif. Maksudnya, nama pun rehat tapi perlu aktif dalam melakukan aktiviti fizikal seharian. Okey, jadi maksudnya bila kita dah cakap untuk melakukan secara konsisten aktiviti kecergasan itu, hari ini secara konsistennya juga kita akan melakukan pelbagai lagi aktiviti bersama dengan Coach Farhana. Betul kan? Tinggi kan orangnya? Itulah antara ciri-ciri fizikal yang diperlukan dalam bermain sukan bola jaring. Dan lebih menarik lagi, beliau juga merupakan seorang cikgu pada ketika ini. Jadi dalam kita bersukan, antara mesejnya juga adalah kita tidak mengabaikan pelajaran. Dan dalam sesama, untuk menjadi seorang yang cerdas di dalam pelajaran, kita perlu aktif dalam aktiviti fizikal supaya badan kita dapat bergerak seiring dengan melakukan aktiviti kecergasan dan juga dalam sesi pembelajaran. Sebab itulah, supaya tidak selalu menguap, tidak selalu mengantuk, sebab itu kita perlu aktif di dalam aktiviti fizikal. Okey, ingat tu, jangan malas-malas untuk bersukan, okey? Sebab badan cerdas, otak pun sihat. Jadi kalau semua sudah bersedia, kita nak bersama dengan Coach Farhana untuk kita melakukan pelbagai lagi aktiviti kecergasan menggunakan peralatan gym ball. Okey, semua dah ready? Kita mulakan Cergas bersama Jurulatih siri kedua Coach Farhana sekarang. Okey, untuk kemahiran hari ini, saya akan memperkenalkan peralatan yang sering kali digunakan dalam untuk meningkatkan kecergasan, iaitu untuk hari ini saya akan perkenalkan gym ball atau lebih dikenali sebagai fit ball, swiss ball ataupun physio ball, pelbagai nama diberikan. Okey, dan swiss ball ataupun gym ball ini terdiri daripada pelbagai saiz dan pelbagai warna. Okey, jadi kalau ada yang suka warna pink, biru, boleh pilih warna yang disukai, dan saiz juga bergantung kepada ketinggian individu itu tersendiri. Okey, untuk aktiviti warm up yang pertama ialah hip twist, di mana aktiviti ini sangat senang dan adik-adik boleh buat dekat rumah. Okey. Jadi, dalam keadaan sedia, okey, aktiviti yang pertama ialah posisi adik-adik perlu luruskan tangan, buka kaki seluas bahu dan adik-adik hanya perlu twist. Kepala mesti ikut ke kanan, balik semula ke tengah, ke kiri dan balik semula ke tengah. Okey, pastikan anda tidak overstretch ke belakang. Kita hanya nak selari dengan badan kita. Alright? Jadi sekali lagi coach tunjuk, kiri pusing, balik ke tengah dan kanan pusing. Okey? Jadi sekarang kita boleh tengok kedua atlet ataupun kedua rakan saya buat. Okey, ready? Tangan lurus ke hadapan, lutut ataupun kaki seluas bahu. Okey, ready? Dalam keadaan 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Okey. Jadi sini boleh nampak selari, bergerak dalam keadaan selari. Alright? Okey, lagi sekali. Ready? Kita akan buat dalam kiraan 8. Okey, ready? Kanan. Balik ke tengah, kiri.
Balik ke tengah, kanan. Alright, kiri. Kanan. Good. Kiri. And last one. Kanan dan kiri. Very good. Okay, itu adalah aktiviti warm up yang pertama. Okey, jadi aktiviti warm up yang pertama dah lepas. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti warm up yang kedua, okey? Jadi aktiviti warm up yang kedua ialah side lunges, okey? Sama juga kedudukan tangan lurus, tapi kali ini kita nak buka kaki kita ke tepi. Alright? Okey, yang pertama ialah kita buka kaki kita, tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil. Okey? Jadi kita buka kaki kita, bengkokkan. Turun. Tolak balik ke tengah. Okey, sama juga belah sini. Bengkokkan. Bengkokkan, turun dan naik balik. Alright? Okey. Jadi kita tengok atlet kita buat sekali je dulu eh. Okey, ready kanan. Tangan lurus. Ready go. Push. Okey. Kanan. Ready kiri. Go. Very good. Okey, pastikan badan tidak terlalu condong ke hadapan. Okey, akan menyebabkan postur anda lari. Jadi, pastikan badan sentiasa lurus dengan tangan keadaan yang lurus. Okey, buat dalam keadaan 6 kali. Okey, ready? 1. Kanan. Balik ke tengah. 2. Very good. 3. Good. 4. Very good. 5. Good. And 6. Good. Alright. Jadi itu adalah warm up yang akan kita lakukan sebelum kita memulakan aktiviti seterusnya. Okey, untuk aspek keselamatan, di sini coach nak tekankan dua perkara penting untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, adik-adik perlu pastikan persekitaran yang selamat untuk adik-adik buat aktiviti ini di rumah, okey? Selamat, pastikan tidak terlalu sempit kerana ia akan membahayakan atau merisikokan kecederaan, okey? Yang kedua ialah adik-adik mesti sentiasa mengawal postur tubuh badan ataupun semasa menggunakan peralatan ini perlu dalam keadaan terkawal ataupun stabil, okey? Jika adik-adik mengalami kesukaran untuk buat sesuatu aktiviti, maka buat dengan intensiti yang rendah ataupun buat daripada permulaan yang lebih senang untuk adik-adik buat berbanding dengan terus buat di peringkat yang lebih susah ataupun payah aktiviti tersebut, maka dari situ terjadinya ataupun datangnya risiko kecederaan. Okey adik-adik, untuk aktiviti yang pertama untuk pagi ini adalah shoulder press. Okey. Yang pertama sekali coach nak terangkan adalah di mana bila adik-adik duduk di atas gymball ni, pastikan badan adik-adik berada dalam keadaan yang tegak dan balance. Okey, ni. Tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Pastikan sentiasa badan tegak dan bersedia untuk melakukan aktiviti. Dan yang kedua ialah adik-adik boleh menggunakan dumbbell ataupun bebanan. Kalau adik-adik tak ada dumbbell kat rumah, boleh menggunakan botol air ataupun botol air yang diisi dengan pasir juga boleh dijadikan alternatif sebagai beban. Okey. Jadi, untuk permulaan aktiviti ini adalah adik-adik perlu naikkan siku ataupun tangan dengan sebanyak 90 darjah. Okey, lurus 90 darjah dan yang kedua ialah adik-adik akan teruskan ataupun luruskan tangan ke atas dan kembali semula ke posisi asal, okey? Jadi lurus, turun. Lurus dan turun. Okey? Untuk aktiviti ini, kalau adik-adik rasa terlalu senang untuk adik-adik, adik-adik boleh menambah kesukaran dengan menambah pada beban, okey? Jadi beban tu boleh digunakan dengan lebih berat. Okey, kalau coach macam sekarang coach hanya angkat 2.5 kilogram. Jadi kalau coach nak tambah kesukaran coach, maknanya coach akan angkat 5 kilogram. Okey. Jadi kat sini kita akan tengok macam mana pesan buat. Ready? Alright.
Good. Pesan ambil kedudukan selesa. Pastikan berdiri ataupun pastikan duduk dalam keadaan yang tegak dan ambil beban. Right? Okey. Ini adalah posisi permulaan. Adik-adik boleh buat sebanyak 8 ke 12 kali ulangan. Okey, bergantung kepada kemampuan adik-adik. Okey. Jadi, pesan akan mulakan dengan 8 ulangan. Alright? Good. Tengok 90 darjah. Very good. Sampai ke 90 darjah, siku terus naik ke atas. Alright? Good. Very good. Okey. Badan sentiasa straight dan fokuskan kepada otot deltoid dan trapezius, okey? Deltoid dan trapezius. Alright. Jadi, itu adalah aktiviti yang pertama iaitu aktiviti shoulder press. Okey, untuk aktiviti yang kedua, coach akan ajar adik-adik semua buat aktiviti hip raise menggunakan gimbal, okey. So, seperti yang kita tahu, bila kita guna gimbal, kita kena mendapatkan imbangan yang semaksimum yang mungkin, okey. Jadi, untuk aktiviti ini, coach akan tunjuk satu-satu macam mana kita nak buat hip raise menggunakan gimbal, okey. Yang pertama, pastikan baring dengan di tempat yang rata, selamat. Okey. Dan yang kedua, pastikan adik-adik letak kaki adik-adik ataupun tumit di atas gimbal dan baring. Tangan di sisi. Okey, bila bersedia untuk melakukan aktiviti, adik-adik akan angkat badan dan pastikan badan selari daripada tumit hingga ke pinggang. Alright, sekali lagi coach tunjuk. Angkat dan pastikan kaki di tumit ni balance, tekan. Mesti tekan atas gimbal ni. Okey? Alright. Kita akan tengok macam mana Amira buat. Okey, Amira, ready? Ready. Alright. Jadi, pastikan adik-adik sentiasa tekan kaki ataupun letak beban di atas gimbal ni. Okey? Dan pastikan berada dalam keadaan yang stabil. Alright. Amira baring. Tangan di sisi. Okey, ready? Angkat. Okey, tengok badan dia lurus. Okey, sekali lagi Amira. Okey, badan Amira lurus. Okey, turun. Okey, sekali lagi. Alright. Okey, dekat sini adik-adik boleh cuba untuk buat ni. Kalau rasa terlalu senang, adik-adik boleh gunakan bola yang lebih besar. Okey, jadi untuk mereka yang rasa macam susah untuk buat aktiviti ni pada permulaannya, adik-adik boleh guna bola saiz yang kecil. Okey, sekali lagi Amira akan buat dalam jumlah 6 kali. Okey, bilangan 6 kali. Ready? 1. Good. 2. Good. 3. Good. 4. Good. And then last one. Jadi itu adalah aktiviti yang kedua yang kita panggil hip raise menggunakan gimbal. Okey, untuk aktiviti seterusnya, coach akan ajar adik-adik iaitu aktiviti chest press dengan menggunakan gimbal. Okey. Jadi, sebelum memulakan aktiviti ini, coach nak terangkan dekat sini, adik-adik mesti berada dalam keadaan terkawal dan stabil apabila menggunakan gimbal. Alright. Jadi, dekat sini, coach nak ajar adik-adik macam mana nak menggunakan ataupun nak duduk dalam posisi sedia. Okey. Posisi sedia untuk kita buat chest press, alright? Jadi adik-adik mula daripada atas, duduk di atas gimbal dan adik-adik perlu langkah ke hadapan. Okey? Ini adalah posisi sedia tapi pastikan badan adik-adik lurus, okey? Selari bahu dan lutut. Okey, selari dalam keadaan yang lurus, okey? Alright, seterusnya coach akan tunjuk macam mana adik-adik nak buat chest press, okey, di atas gimbal. Alright, macam coach ulang sekali lagi. Adik-adik perlu turun, langkah ke hadapan. Alright. Lock your core muscle. Kenapa kita gunakan gimbal? Sebab kita nak suruh adik-adik menggunakan core muscle adik-adik.
Alright, call masa. Jadi, angkat tangan adik-adik lurus, paras dada. Okey, paras dada. Dan turun 90 darjah. Naik. Turun 90 darjah dan naik. Alright, adik-adik boleh buat dalam 8 ke 12 kali ulangan. Alright. Jadi, coach tolak balik ke belakang dan coach bangun. Alright. Alright. Okey, sekarang okey, dekat sini coach nak perkenalkan seorang lagi jurulatih, iaitu jurulatih daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil, iaitu Coach Peisan bersama-sama dengan coach hari ini. Jadi kita nak tengok macam mana Coach Peisan buat shoulder press ataupun chest press. Okey. Alright, ready? Okey, Coach Peisan, good. Cari yang betul, belakang lagi. Rehatkan kepala. Yes. Okey. Dalam kiraan 8 atau 12 kali ulangan. Very good. Okey. Jadi dekat sini kalau adik-adik nak menambah kesukaran, pastikan adik-adik menambah beban. Okey. Beban adik-adik perlu berat dan adik-adik boleh menggunakan bola yang lebih tinggi ataupun yang lebih besar. Alright, adik-adik dekat sini dan pastikan adik-adik dalam keadaan yang stabil. Alright. Ingat persekitaran kena selamat dan adik-adik buat dalam keadaan yang terkawal. Tidak perlu terlalu laju, tidak perlu terlalu cepat. Alright. Jadi itu adalah aktiviti yang dipanggil adalah chest press menggunakan gym ball. Okey, untuk aktiviti seterusnya, coach akan teruskan lagi dengan aktiviti yang keempat iaitu calf raise dengan gym ball. Okey, otot yang kita fokuskan untuk hari ini ialah gastroid minus. Okey. Jadi dekat sini coach tambah beban iaitu coach menggunakan dua dumbbell. Okey, dumbbell ni ataupun berat yang adik-adik boleh pilih mengikut kemampuan adik-adik. Okey, kalau yang baru-baru nak cuba tu tidak perlu terlalu berat dan kalau terlalu ringan untuk adik-adik, adik-adik boleh tambahkan kesukaran dengan menambah beban. Okey, jadi untuk aktiviti ini yang pertama, ini adalah posisi sedia di mana adik-adik duduk di atas gym ball. Okey. Duduk di atas gym ball dalam keadaan badan tegak. Okey. Kemudian adik-adik letakkan beban di atas lutut. Okey. Yang ketiga ialah adik-adik perlu angkat tumit setinggi yang boleh. Alright. Coach tunjuk sekali lagi. Adik-adik boleh angkat tumit setinggi yang boleh. Okey, ini adalah aktiviti untuk calf raise. Angkat, turun. Angkat, turun. Alright. Okey, jadi coach akan tunjuk dekat sini dari sisi. Okey. Pastikan badan tegak. Badan tegak. Beban diletak di atas lutut dan kemudian adik-adik angkat tumit. Okey. Angkat tumit. Pastikan tidak terlalu jauh. Sebab apa? Akan menjadi kesukaran untuk adik-adik angkat bila terlalu jauh dan tidak terlalu dekat sebab akan tersentuh dengan gym ball. Okey, jadi selesa. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Alright, okey. Kita akan suruh Amira cuba. Macam mana Amira boleh cuba? Okey. Amira dah dalam duduk dalam keadaan bersedia iaitu badan lurus, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dan beban diletakkan di atas lutut. Okey, ready Amira dalam kiraan 6. Ready, 1. Good. Turun. 2. Good. 3. Good. 4. Good. And last one. 5. Alright. Good. Okey, untuk adik-adik di rumah, adik-adik boleh cuba kalau dah rasa benda ni boleh dikuasai dengan mudah, maka adik-adik boleh tambahkan beban. Tidak semestinya menggunakan dumbbell. Adik-adik juga boleh menggunakan botol air, okey, ataupun pemberat yang diletakkan botol air diisi dengan pasir. Jadi itu adalah secara alternatif yang adik-adik boleh gunakan. Okey, sekali lagi coach tekankan otot utama yang terlibat ialah otot gastroid minus. Okey, jadi tekankan dekat situ dan pastikan adik-adik membuat ulangan mengikut kemampuan, okey. Untuk saiz gym ball tidak kiralah besar ataupun kecil tetapi mesti duduk dalam keadaan stabil dan pastikan badan berada dalam keadaan yang lurus.
Okey, jadi itu adalah aktiviti keempat yang coach ajar hari ini, iaitu calf raise dengan menggunakan gym ball. Okey, well done adik-adik. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti tricep extension. Okey, nama pun tricep. Kat mana tricep tu? Tricep adalah di bahagian bawah lengan. Alright. Jadi, dekat sini coach akan menggunakan tricep extension dengan menggunakan gym ball. Okey. Jadi, berulang-ulang kali coach dah tekankan mesti buat dalam keadaan yang terkawal, engage your core muscle, gunakan kekuatan kaki adik-adik semua untuk balance ataupun untuk meningkatkan keseimbangan adik-adik. Alright. Jadi dekat sini posisi yang sama. Alright. Turun ke depan. Alright. Pastikan bahu dan kepala direhatkan. Okey, di atas gym ball. Okey. Jadi pastikan badan berada dalam keadaan yang lurus. Okey. Ambil weight. Alright. Posisi permulaan, tangan adik-adik lurus di paras dada. Kemudian adik-adik akan bawa tangan adik-adik ke sisi telinga. Alright. Okey, jadi untuk adik-adik turun, adik-adik perlu lock. Lockkan siku adik-adik. Okey, dan bawa beban ataupun dumbbell ke sisi telinga, ke belakang. Belakang kepala dan ke sisi telinga. Alright. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Alright. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana Paisan buat. Okey guys. Sama juga konsep macam tadi, kalau adik-adik nak tambah kesukaran, pastikan beban adik-adik berat. Jadi kalau adik-adik nak ringan, pastikan beban yang adik-adik angkat lebih ringan supaya lebih jadi mudah. Alright, good. Posisi lurus. Okey, turun. Very good. 8 hingga ke 12 kali. Ulangan, alright. Tricep, pastikan adik-adik rasa masa yang digunakan iaitu tricep. Okay, very good. Okay. Balance, pastikan badan adik-adik sentiasa berada di atas gym ball dan tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Alright. Okay, well done. Jadi itu adalah aktiviti yang kelima iaitu tricep extension. Okay, jadi ingat sekali lagi untuk buat aktiviti ini perlukan teknik yang betul dan buat mengikut kemampuan adik-adik. Okey adik-adik, selepas melakukan aktiviti, kita perlu melakukan cooling down, okey. Jadi dekat sini coach nak ajar dua aktiviti cooling down yang boleh adik-adik lakukan selepas melakukan aktiviti. Terutama tadi kita melibatkan aktiviti yang melibatkan upper body ataupun bahagian atas badan. Yang pertama ialah tricep stretch dan yang kedua ialah shoulder stretch. Okey, jadi coach akan ajar yang pertama. Yang pertama ialah adik-adik perlu meluruskan tangan. Okey, dan tolak. Tangan satu lagi akan berfungsi untuk menolak. Jadi adik-adik akan rasa di bahagian deltoid. Alright, otot bahu. Okey, tahan selama 8 hingga 12 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi seterusnya adik-adik akan bertukar tangan. Yang sama, pastikan adik-adik merasa di bahagian bahu. Okey, ready girls? Mula dengan tangan kanan. Okey, ready. Go. Okey, good. Pastikan adik-adik merasa di bahagian bahu. Okey, change side. Okey, very good. Okey, good. Sekarang coach akan teruskan lagi dengan aktiviti yang kedua iaitu shoulder stretch. Okey. Di sini adik-adik akan pergi, coach pusing, adik-adik akan letak
di belakang dan tangan ni berfungsi untuk tolak. Okey, tolak dan tahan selama 8 saat. Jadi adik-adik akan merasa regangan di bahagian tricep. Alright, okay girls, ready? Boleh pusing? Boleh kita pusing ke belakang? Ready dengan tangan kanan? Okay, ready? Go. Okay, pastikan adik-adik ni tolak ke bawah. Alright, sekarang change side. Very good. Okey, jadi itu adalah dua regangan untuk aktiviti cooling down selepas kita melakukan aktiviti yang menggunakan upper body. Baik, sangat teruja untuk saya melihat aktiviti yang dilakukan sepanjang 30 minit program pada pagi ini bersama dengan Coach Pisan juga di belakang Coach Pahanan tersebut dan juga Cikgu Amira, seorang cikgu juga yang akan bawakan untuk mengajar, menunjukkan kepada anda semua demonstrasi melakukan senaman tersebut dengan betul. Kenapa perlu kita melakukan teknik yang betul? Kerana apabila kita melakukan aktiviti, hanya dengan teknik yang betul saja dapat memberikan kesan yang betul. Saya nak jemput semua juga untuk terus melihat kembali semua episod yang pernah kami tayangkan di Didik TV ini, terutamanya episod Cergas Bersama Jurulatih ini di YouTube kami di Didik TV KPN. Type sahaja program Cergas Bersama Jurulatih, anda boleh lihat pelbagai variasi latihan yang telah kami sediakan, yang telah kami rakamkan khusus untuk anda semua. Dan lebih menarik, ada juga langkah-langkah bagaimana untuk melakukan aktiviti yang dilakukan. Kalau macam ni, dia akan keluar kat sini lah. Ada langkah-langkah untuk kita tunjukkan daripada langkah pertama, langkah kedua, ketiga dan keempat sebagai sesi pemahaman yang lebih jelas. Itu antara inisiatif kami di sini, di Didik TV KPM, untuk memberikan segala informasi yang diperlukan, segala sesi pembelajaran yang tepat kepada anda semua. Okey, itu jalannya. Jadi terpulang kepada adik-adik di rumah untuk mengikuti sesi pembelajaran ini. Okey, esok kita akan kembali untuk satu lagi episod bersama dengan Coach Farhana, tetapi bukan dengan saya lah, dengan Maira Natasha. Okey, jaga diri semua, patuh kepada SOP dan ingat, kita masih lagi berjuang untuk menang dalam perjuangan pandemik COVID-19 ini. Saya Nik Miswan, kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye bye.